Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Iqra jilid pertama pada halaman 15. Di video sebelumnya kita sudah membahas huruf zai. Nah, di video kali ini insyaallah kita akan berkenalan dengan huruf selanjutnya, yaitu huruf yang bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf sin. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, di atas huruf sin terdapat tanda baca atau harokat fathah yang dibaca A. Sehingga jika huruf sin diberikan harokat fathah di atasnya, maka ia menjadi dibaca sa. Cara melafalkan huruf ini adalah dengan menempelkan ujung lidah ke bagian bawah dinding dalam dari gigi seri bawah. Kemudian, suaranya dialirkan dari celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Seperti ini. Sa. 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 Jadi, seperti kita mengucapkan huruf S dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita membaca halaman ini, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سا سا. Kita baca baris selanjutnya dengan mengkombinasikan huruf sin dengan huruf-huruf sebelumnya yang sudah dipelajari. Setiap satu kata akan saya baca dua kali, dua kali. Teman-teman boleh mengulangi setelah saya membacanya, atau teman-teman bisa juga membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita baca. Za A Sa. Za A Sa. Za Ro Sa. Za Ro Sa. Sa Kho Dha. Sa Kho Dha. Ha Sa Da. Ha Sa Da. Sa Kho Tha. Sa Kho Tha. Ja Za Ro. Ja Za Ro. Sa Ba Ta. Sa Ba Ta. Za Ro Sa. Za Ro Sa. Sa Kho Dha. Sa Kho Dha. Za Ha Da. Za Ha Da. Sa Ja Sa. Sa Ja Sa. A Ba Ta. A Ba Ta. Sa Ja Ha Kho. Da Za Ro Za Sa. Sa Ja Ha Kho. Da Za Ro Za Sa. Baik teman-teman semuanya, demikianlah pembacaan Iqra 1 halaman 15. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat mempelajari Iqra ini sampai tamat hingga kita lancar membaca Al-Qur'an. Amin. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk mempraktikkan bacaan Iqra yang ada di video kali ini, tentunya dengan bimbingan dari kami
Silahkan bergabung di grup WhatsApp Belajar Iqra Online yang kami bina. Tenang aja, belajarnya gratis kok. Link grup WhatsApp belajarnya sudah kami letakkan di kolom deskripsi ya. Demikian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.